Oh iya. Salah server. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini rame banget nih acara San Mori Al Supra dan saya salah server. Ini Vega, Vega. Ikut rombongan anak-anak Supra. Tapi gak apa-apa. Dan San Mori hari ini pecah. Mungkin sekitar ada 80 motor ada ini. Nih. Mantap. Tujuan kita hari ini ke Pantai Marina Semarang. Semoga perjalanan San Mori hari ini berjalan lancar dan tertib. Amin. Mana nih leadernya nih? Gak mulai-mulai. Lama-lama saya ganti Supra ini. Ini Supra Siluman ini. Supra Siluman yang pernah saya review ini. Ini orangnya ini. Rame banget nih, mungkin ada 80 motor ini. Mantul, mantul. Dan di sini motor Vega cuma 3 orang. Yang lainnya Supra. Pandu ikut. Oh iya, ada beberapa motor laki. Wah, yang lain pada bonceng cewek, kita bonceng angin. Eh, cewek mundi. Tuh, satu bok ya, saya 3 bok. 3 bok rasa kayak bonceng. Kan saya belah dari kok. Bagian nyoteng kok. Bagian nyoteng. Ayo maju maju. Landi PR sini. Oh. Gas we. Kerti dalane kan? Tak opo. Lurus kok, tebusnya Mataram, lewat Mataram. Mataram yang ngiring, lurus we kan bubaan. Ayo maju maju. Rame banget nih. Oh. Oh. Ayo maju maju. Teman. Ayo terus. Terus. Oh, mantul, mantul, rame nih. Lanjut, lanjut, terus. Mantul, mantul. Ya pen on cam. Ya. Aku. Eh sentek. Oh, gareke mburi. Lah ki ngenteni opo kae? Oh, saya mori dhewe kae. Mantul bener. Kira-kira ada 80 motor lebih ini.
Dan tidak hanya di Semarang saja, banyak yang dari luar kota, ada yang dari Kendal, Jepara, Bumi Ayu, full. Dan niatnya di San Mori ini tuh hanya Al Supra sebenarnya, tapi berhubung kata adminnya boleh untuk semua Al Motor, akhirnya ya saya ikut-ikutan saja. Timuri meramaikan. Dan kebanyakan Supra-Supra di Semarang itu konsep motai-motai semua ya. Yang konsep touring itu bisa dihitung. Ini dari Jepara ini. Mantap. Pecah hari ini San Morinya. Wah, anjing. Ya, tapi maaf karena ini anak-anak Supra baru pertama kali ikut San Mori ini, jadi belum tertata rapi ya. Jadi belum ada kayak RC, sweeper, blocker. Ya, baru-baru belajar lah. Tapi yang penting tetap mematuhi peraturan lalu lintas. No arogan, no player-player. Kalau sampai ada yang begitu, kita suruh pulang tuh orang. Ini adminnya ini, admin Supra Generation. Ini plat AD. Oh, ada yang dari Sukoharjo juga katanya. Banyak yang ketinggalan. Ya, namanya baru pertama kali ya, buat belajar. Dan tujuan kita hari ini tuh ke Pantai Marina Semarang. Ini rame banget. Ada ladies biker juga nih. Mantap. Ini yang pernah saya review. Wuhui. Mana RC-nya? Mantul. Ramai bener. Ini kita cuma membuat satu baris saja karena jalannya yang sempit ya. Kalau kita buat dua baris, nanti menu-menuin jalan. Anjing. Nih anak-anak arogan nih. Mana RC-nya? RC-nya menghilang. Wah, RC-nya, oh itu udah banyak itu. On cam. Iki Kawasaki. Iki lah Supra iki. Oh, ternyata yang di depan udah banyak dan pada ketinggalan di belakang. Ini yang di depan ini ramai banget nih.
Serius, rame banget ini. Nih, mantul, mantul. Mantul. Itu ada LB juga. Ladies biker. Mantul, mantul. Rame sekali. Sadis. Sadis. Aku on cam kok. Aku on cam. Aku khusus rekam. Lurus wae tekan Bubaan. Kok muteri kota lama? Heeh. Heh? Kuwi to kan po bensin kan kuwi, sing lurus kan kuwi. Lah engko belok kiri sing samsat kuwi. Eh, kalau mbak buri kececer. Rano si sweeper soalnya. Rano bloker herang. Ya, Rano sini buri. Ayo, let's go. Aku mau ngerekam yang ngarep sih. Mantul, rame banget. Sadis, pecah ini. Mantul bener. Pecah San Mori hari ini. Woi. Oke. Udah habis. Sadis. San Mori Al Supra Generation mantul. Kapan ngadain San Mori Al Vega cuy? Sudah lama saya nggak ikut San Mori Al Vega. Terakhir ikut San Mori itu ya kayaknya sih 2017 itu. Waktu di Temanggung kalau nggak salah, sadis. Oh. Nah, gini ya. Susahnya jadi motovlog. Nek nggone jember loro, sempit siji wae. Ya susahnya dari motovlog ya. Maju mundur cantik, cantik. Cari gambar yang bagus. Tetap peratui peraturan lalu lintas ya. Lampu merah tetap harus berhenti. Tidak nutup jalan, tidak arogan, no blayer-blayer. Kalem. Karena berhubung tujuan San Mori kita itu deket, paling ya setengah jam lah kalau gak macet ya. Jadi kita jalan kalem saja, santai-santai. Let's go. Banyak ini dari Supra generasi lama sampai ke generasi yang baru.
dari Supra yang berkonsep standar, Motai, hingga touring. Tapi kalau touring masih bisa dihitung pakai jari. Kebanyakan di sini konsepnya konsep standar dan Motai. Tapi mantap lah, bisa ikut support. Kalem karena rombongan kita ini banyak banget. Piye? Terakhir ya. Wah, rame banget iki. Wes, berarti terakhir Cici mau. Dan di sini saya di belakang saja ya. Ya maju mundur lah. Cari gambar yang bagus. Ini adminnya kok malah di belakang ini. Harusnya adminnya di depan. Mana di adminnya? Oh ini. Oh, ini LB Supra ini. Ini orang jauh ini. Ini dari Gunung Pati ini. Ini mungkin baiknya juga ikut juga ini. Ini kita akan melewati Kota Lama Semarang. Semoga aja jalannya nggak ditutup ya. Nah, ini kita sudah melewati Kota Lama Semarang. Bagaimana situasi Kota Lama Semarang di pagi hari? Nah, situasi di Kota Lama ramai di pagi hari. Yo, saya direkam ini. Banyak yang pada gowes-gowes. Rame banget. Apalagi ini hari Minggu. Sadis. Kalem, kalem, kalem. Rame. Tadi sempat ada beberapa yang istirahat.